Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng Cina TV. Pada kesempatan pagi ini atau hari ini, tepatnya di hari Senin Pahing, tanggal 9 Agustus 2021, masih di Pasar Sapi Paingan Wenong Kidul, Pati, Jawa Tengah. Di mana pasar ini buka di pasaran Jawa yaitu Pahing, 5 hari sekali itu teman. Pasar Pahing ini terkenal dengan kualitas sapi lemonnya yang sangat bagus di Kabupaten Pati. Soalnya Pati itu ada 3 pasaran, ada 3 pasar sapi, yaitu Pasar Sapi Pahing, Pon, dan Pati teman-teman. Kali ini saya di Pasar Sapi Paingan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga menjadi motivasi tersendiri teman-teman. Oke, kita langsung saja. Kali ini ada yang bagus. Ini ada si metal ya. Bodinya cekak, pendek, tapi bulat. Nah, seperti ini. Sapi si metal. Dan juga ada yang baru datang lagi. Ini tadi ada pegon. Seperti ini. Posturnya. Si metalnya seperti ini teman-teman. Sapi si metal. Ini kalau dilihat dari segi posturnya ini udah lumayan panjang. Dan kalau untuk tingginya itu dia tidak terlalu tinggi sih, pendek, tapi bulat seperti ini. Dan juga ada sapi pegon. Seperti ini itu kualitas sapinya. Dari kepalanya agak papak sih kepalanya. Terus kaki-kakinya bodinya lumayan sedang. Berapa biro, Lek? Biro? 35.500. Mintanya 35.500, teman-teman. Posturnya seperti ini, soalnya saya ini dari depan. Kalau bisa masuk sana, mungkin kita bisa review dari belakang untuk review pantat-pantatnya. Ini tergolong gugul, teman-teman. Buka harga 35.500, 35 apa? 35.500, teman-teman. Untuk sapinya ini seperti ini, teman-teman. Ada pegon. Kita coba untuk masuk ya, kalau bisa. Nah, ini seperti ini sapinya. Ini baru dilihatin sama para pembeli. Ayo dari belakang. Dada seperti ini, matanya teman-teman. Masih dada yang hitam. Soalnya kelelangan sapi yang ini juga pegon. Harga 35.500 pegon gugul seperti ini teman-teman. Kualitas sapinya Rp35.500. Nah, ngaton. Telu siji. Ditawar sama Solikor, ditawar 29 teman-teman, eh. Dinya Solikor ya. Wah, ini mantap sapinya. Iya, pegon dugul. Nah, ini. Ya foto. Nah. Terus yang ini juga pegon, teman-teman. Teko piro, Lek? Selikur limo, ini termasuk sapi bakalan teman-teman. Buka harga 12.500. Berjejer-jejer sapi pegon. Yang ini 21.500. Yang ini 30.500. Tadi ada penawaran 29. Soalnya untuk kita coba untuk cari angle yang lebih enak lagi.
Eko Dukul teman-teman. Mantap cuma dari bisa dari Puan. Seperti ini tuh kualitas sapinya istimewa. Ini kita uang keringa lewong ya. BS duit karo utang. Iya uang nih gegere. Iya. Legar punggungnya. Nah seperti ini teman-teman kualitas sapinya. Pekon Dukul buka harga 30.500. Tadi ditawar 29. Ini dari pasar sapi Paingan Minang Kidul, terkenal dengan sapi kualitas sapi lemonnya yang sangat bagus di daerah Pati Jawa Tengah teman-teman. Berarti ya. Eh cipak capar gowo. Terus ini berapa ton? Si metale ya. Loronan karo di sing iko, iko. Ini dua nan. Ini sama yang itu 54 bidaknya. Yang saya papat. Din yang saya papat. Jaluk piro? Piro? Mintanya 56.500. Nah, ini. Dedadangi toh. Nah, seperti ini teman-teman. Kualitas sapinya. Untuk situasi dan kondisi hari ini pasarnya ada begitu ramai. Kenapa enggak tahu ini ya? Apa mengapa itu menghadapi bulan suro atau gimana ini teman-teman. Jadi untuk para pembeli berkurang ini. Ya seperti biasanya ini. Sangat sepi sekali pasarnya. Nah, ini ada si metal dan juga ada sapi pegon itu ya Bu ya. Eh iya. Ya Tan ya. Nah, dua ekor ini buka harga 56.500. Eh? Iya, buka ikan 56.500 toh. Dinya saya ke tapat. Ah gitu. Nah, ini sangat susah sekali jelasin orang satu yang ini. Sudah. Seperti inilah situasi dan kondisi teman-teman. Nah, itu sama yang ini. Nah, 56.500, tadi ada penawaran 54. Ada bacon dan juga ada si metal, teman-teman. Nah, ini sangat bacon ini, serem ini sapinya. Sapinya seram. Nih. Jalurunan iki to, Ton. Nah, ini seram sekali. Gede siapa iki, Ton? Punya siapa, Mas? Mbak Kaji? Jak. Jak. Wong ndi iki, Pak, Ton? Hah? Wong ndi to? Eh, sekian. Ya. Budeh. Yo. Oh, orang Budeh. Budeh itu maksudnya dekatnya Pecawangi ya, Ton, ya? Mas. Nah, ini. Yang ini namanya Tony orang Julu. Teman-teman tuh anak elek Sogi ini. Tanah anyar. Di? Tanah anyar. Tanah anyar. Oh. Jel. Nah, ini dua ekor tadi buka harga 56.500 ya, Ton, ya. Tadi ada penawaran 54. Punyanya Mbak Kaji Sujak. Budeh, teman-teman. Seperti ini untuk kualitas sapi, sapi-sapi lemon hari ini. Dan juga yang paling menarik. Nanti. Dan yang paling menarik ini ada pegon. Pegon Dukul, teman-teman. Seperti ini. Kualitas sapinya. Harga 30.500. Tadi ada penawaran 29. Seperti ini Dukul dan segi kepalanya papa. Kita coba untuk review dari belakang seperti apa teman-teman. Kita coba untuk beralih ke belakang. Nah seperti ini teman-teman untuk kualitas sapinya. Posturnya kalau dari samping Pekon Dukul.
Bodinya panjang sih. Seperti ini. Terus dari kaki-kakinya, dari belakang pantatnya. Pantatnya bagus. Kaki-kakinya juga lumayan bagus, teman-teman. Punggungnya lebar. Yang ini si metalnya seperti ini. Ini dua ekor, misalnya 56.500. Ini si metal sama pekon. Kualitas sapi-sapi hari ini dari Pasar Paingan, Pinang Kutul, Padi, Jawa Tengah, bareng Cina TV. Sapi si metal, sapi-sapi pekon. Ini untuk kualitas sapinya, dan juga ini ada limusin tuh. Maksudnya masih ya tergolong sapi-sapi bakalan. Utah. Dari segi posturnya seperti ini. Sapi ini mundur. Ini pantatnya, bokong aja. Berapa Mas? Terjual berapa ini? 25.700. Ini punyanya Lembu Cangon Farm, Lis Kota ini. Ya. Ini ABK-nya teman-teman. Dari Saiful, ada itu juru keproknya yang pakai topi. Modele. Seperti ini. Untuk sapi hari ini sangat sepi sekali ya. Nggak tahu kenapa ini. Mungkin atau ini dia pesuro, Bro. Pesuro ini. Durung itu ya. Durung. Nah, ini nggak tahu kenapa atau mau menghadapi bulan suro atau gimana kok sepi sapi pasarnya. Seloso. Seperti ini. Oke teman-teman, demikianlah review kami dari Pasar Sapi Paingan Pinang Kidul, Pati, Jawa Tengah. Tepatnya dari Senen Pahing, tanggal 9 Agustus 2021. Itulah sapi-sapi, kualitas sapi hari ini. Tadi ada si metal, ada sapi pekon, dan sapi limusin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, semoga bermotivasi, termotivasi. Salam dari kami, Jinak TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia, bravo peternak sapi Indonesia, salam sukses, salam sehat, amin.